Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, welcome to my YouTube channel. Apa kabar semuanya? Semoga sehat selalu ya. Jadi di video kali ini aku mau haul kalung estetik, yaitu haul necklace beads. Nah, jadi necklace beads ini atau istilah lainnya kalung manik-manik. Nah, sekarang lagi banyak banget tuh yang pakai necklace beads, khususnya para selebgram, dan kelihatannya memang unik gitu. Kelihatannya kayak cakep banget, terus kayak kerlap-kerlip gitu, lucu banget. Necklace bead ini dia dibikinnya handmade gitu, jadi dibikin sama orang-orang yang kreatif. Dan tenang aja, meskipun handmade, ini harganya tetap murah. Harganya tuh rata-rata 20 ribuan. Yes, buat kalian yang penasaran kayak gimana sih review detailsnya, tonton videonya sampai selesai. Oke, untuk link produknya nanti aku bakal cantumin di deskripsi. Ini aku punya necklace beads. Ini namanya Kala necklace beads. Nah, untuk variannya ini aku pilih yang warna biru. Ini aku liatin deket lagi. Ini untuk harganya 29.000. Ukuran yang normal, ada lagi ukuran yang hijab, jadi rantainya itu lebih panjang. Kalau yang untuk hijab itu kalau nggak salah 32.000. Nah, kenapa sih aku pilih yang ini? Karena menurut aku dia lebih dominan warna biru gitu. Jadi nantinya bakal aku pakai di outfit yang warna biru atau atasan yang warna biru gitu. Oke, sekarang kita lihat detail kalungnya. Untuk ukuran panjangnya kurang lebih 40 cm dan ada plus rantai tambahannya. Untuk desainnya ini warnanya lebih dominan banyak warna putih mix biru gitu. Cuman yang jadi center warnanya warna biru. Nah, kalau desainnya ini dia lucu banget kayak gelombang-gelombang gitu. Nah, cuman ada minusnya sedikit menurut aku. Untuk bagian rantainya ini dia si pengaitnya dan si bolongan rantainya ini terlalu kecil, jadi sehingga pas dipakein di leher itu agak cukup susah masukin ke bolongnya gitu, agak cukup sulit. Aku saranin sih ke ownernya bikinnya yang bolong yang lebih besar gitu rantainya, biar lebih gampang dipakainya. Kedua, ini dia aku punya fortune necklace bead. Nah, kalau yang ini tuh dia satu varian warna aja, tapi menurut aku dia lebih dominan warna kayak pink sama lilac gitu, pink tua gitu gak sih. Untuk harganya ukuran normalnya dia 25.000 dan ukuran hijabnya 28.000. aku liatin lebih dekat lagi si necklace beads yang ini bakal aku pakai di baju warna pink mungkin, atau warna-warna yang misalkan kayak senada yang cocok sama kalungnya. Oke, untuk details necklace beads yang ini, untuk ukurannya kurang lebih 35 cm plus tambahan rantainya jadi 40 cm. Ini warnanya sih lebih colorful tapi nggak terlalu mencolok gitu. Dominan warna ungu gitu dan juga warna pink tua. Ini cocok banget kalau misalnya dipakai untuk blouse pink gitu. Untuk pengaitnya ini aku suka, nah yang ini nih yang aku maksud. Jadi si pengait dan si bolongan rantainya itu dia cukup besar, jadi kalau misalkan kita pakaiin di leher itu gak terlalu sulit, jadi gampang banget dipakainya. Sebenarnya sih menurut aku ya, kalau misalkan mau pakai necklace beads ini, bagusnya kalau misalkan kalian pakai atasan yang polos gitu, kayak blouse polos kayak gini, terus hijabnya juga yang polos, jadi biar yang motifnya itu dari kalungnya aja gitu. Next, yang ketiga, ini dia aku punya necklace beads. Ini
namanya sih aku nggak tahu apa, cuman ini dominan warna krem gitu. Ini harganya 34.000. Nah, ini aku liatin lebih deket lagi. Nah, kalau yang ini karena dia dominan warna krem gitu, mungkin aku bakal pakai di outfit yang warna krem juga atau warna coklat. Itu mungkin lebih cocok sama kalung si necklace bead ini. Oke, untuk details necklace bead yang ini, untuk ukurannya 90 cm plus rantai tambahannya. Untuk bahannya ini lebih premium, katanya lebih kokoh dan anti karat dan lebih awet. Nah, kalau ini pengait dan si bolongan rantainya itu emang kecil, cuman karena dia panjang jadi nggak terlalu sulit banget untuk dipakainya. Untuk desainnya dia gelombang-gelombang juga dan mix sama mute-mute gitu. Dan aku juga suka packagingnya, ini oke banget. Penjualnya bener-bener effort dan ngerti banget soal packaging. Yang terakhir, yang keempat, ini dia. Ini agak berbeda dari necklace beads yang lainnya. Jadi ini tuh kayak kalung, mungkin cocok untuk style yang ke acara-acara gitu atau ke acara kondangan. Dan ini juga sama, ini satu varian aja untuk harganya. Ini murah banget menurut aku, cuma 29.000 aja, karena aku sempat ngeliat sih di beberapa toko ada yang jual kalung ini juga. Kayaknya sama sih gitu ya modelannya. Itu tuh harganya kayak 50 ribuan gitu. Dan ini aku nemuin satu toko yang menurut aku ini murah banget, harganya cuma 29.000 aja. Kalungnya tuh secantik ini. Oh ya, aku kasih tahu buat kalung ini, kalau misalkan kalian mau check out, ini produknya lagi ready, mending kalian cepat-cepat check out deh, karena ini sering banget habis. Kayak mungkin 2 hari 3 hari itu dia udah habis lagi, tapi tenang aja dia bakal restock lagi. Oke, kita lihat detailsnya. Untuk ukuran panjangnya kurang lebih 50 cm, dia full rantai. Ini jangan sampai kena basah atau kena keringet. Manik-maniknya dia full putih dan mix bening. Terus untuk desain bunganya ini aku suka banget, jadi pas dipakainya tuh kayak elegan gitu. Jadi itu dia review beberapa necklace beads aku. Semoga kalian suka, semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk kalian. Thanks for watching, jangan lupa untuk like this video, jangan lupa juga untuk komen di bawah, dan subscribe YouTube channel aku supaya kalian gak ketinggalan video aku berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.